Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi untuk kuliah kali ini EB025, saya ditugaskan untuk menyampaikan kuliah topik subtopik 1.3 iaitu equilibrium of particles. Okey. Equilibrium of particles in two dimension. So, kita ada dua learning outcomes yang perlu kamu pelajari lah, iaitu so you dapat identify force system menggunakan equilibrium particle punya konsep, and then you dapat solve force system problems, okay, menggunakan konsep equilibrium of particle. Okay, kita solve. Okay, baik, kita tengok dulu konsep apakah yang dimaksudkan dengan particles. So andaikan yang ini ialah okey, jap eh, whiteboard tak berfungsi pula. Okey, sekiranya ini adalah diri anda lah, okey, di mana terdiri daripada kita ada mass kita kan, lepas tu kita berada di satu permukaan, and then bila kita comparekan diri kita ini dengan bumi, okey, bumi yang besar, okey, bumi pun dah ada dia punya mass yang tersendiri yang agak besar relative to our weight, okay, our mass. So bila kita nak compare bumi dengan diri kita ini, kita ni dah boleh dah anggap satu benda yang kecil saja, yang halus. Even we call it ourselves as a particle, okay. So every movement, every conditions yang ada pada kita yang kecil ini, so kita consider dia sebagai non significant, tidak significant. Dan kesemua movement itu kita centerkan dekat center of mass, alright? So itulah yang sebaik sedikit dimaksudkan dengan equilibrium of particle. Sorry, particle, konsep particle. And then equilibrium ni maknanya sebarang bentuk tindakan forces pada particle tersebut di dalam keadaan keseimbangan. Kalau dalam two dimension ialah maknanya every forces dalam paksi X dalam keseimbangan, dan juga pada paksi Y di dalam keseimbangan. Okay. Sekejap eh. Okay, so bila kita cuba nak faham tentang equilibrium of particles, kita akan menggunakan formula ni lah. Okay, yang kamu dah belajar dalam subjek fizik tu. So di dalam EB025 ni dia sebagai refresher course sahaja. Kita cuba fokus kepada engineering problem. Engineering problem punya relationship dengan konsep particle ini in equilibrium. Right? So kita tengok example nombor satu ni. Okay, saya cuba share dekat whiteboard sikit. Saya pun tak faham kenapa saya punya pen ni dia tak detect. Okay. Okay, tak apa. Kita tengok yang ni. Sekiranya kita ada satu sistem sebegini ini, okay, dan kita tahu sistem ini dalam equilibrium, maka secara logiknya kita nak mencarilah berapa tegangan kabel yang diperlukan,
okey, untuk apa nama, menyebabkan benda ni dalam keadaan equilibrium. Okey, pertamanya ialah kita kena identify dulu di mana berlakunya particles di dalam sistem ini. So kita tahu particle ini ialah pada kawasan titik A, yang mana kesemua tindakan daya kabel itu okey tertumpu pada titik A untuk menyeimbangkan apa nama enjin tersebutlah yang berdisem 250 kg. Okey. Okey, first step yang kamu kena buat ialah kita melukis free body diagram. Okey, free body diagram yang mana kita fokus kepada titik A. Okey. Make sure kita buat dulu paksi X dengan Y ni. Okey, buat paksi X dengan Y. And then kita cuba tengoklah apa force yang ada ataupun tension of cable yang ada. So kita ada weight. Okey. Jadi kita masukkan weight dia W. Then we have tension of cable B. So kita label dia sebagai TB and its related related punya angle iaitu 30 degrees. Then you have your TD here. Okey, yang lekat dekat dinding ni. So kita masukkan tumpukan daripada particles A. You jangan confuse pula dengan konsep hook yang ada dekat sini. Kita tidak anggap dia sebagai part of rigid body. Kita just focus kepada particle dan apakah tension or force yang ada dekat particle tersebut. Sebarang support reaction pada hook, pada pin joint ke, pada roller ke, kita ignorekan dahulu. Alright. And then barulah kita aplikasikan penggunaan formula summation fx sama dengan kosong and then summation fy sama dengan kosong. Okay. Arah ni pun penting. Positif menghala ke kanan. Okay. Positif ke kanan dan menghala ke atas ini adalah positif bagi paksi y. Okay. So kita cuba tengoklah apa yang ada. So kita ada TB cos 30 degrees. Kita resolve ke sini. Okay. TB cos 30 degrees. Then kita ada TD yang menghala ke negatif X. So kita masukkan juga dan sama dengan kosong. Okay. So do the same for FY ni. You ada TB sin 30. Then kita ada weight engine tu tadi telah dikira sebagai nilai macam ni lah, sama dengan kosong. So you guna simultaneous equation. You boleh menggunakan kaedah pergantian ke, kaedah you bahagi ke. Okay. As long as you can solve this simultaneous equation, you will get these unknown values. Jadi inilah yang kabel, okay, yang perlu ada pada sistem ini supaya enjin ini berada dalam keseimbangan. Maknanya, tension kabel AB ini dia mesti mampu menanggung beban sehingga 4.90 kN dia punya tension of kabel tu. Dan untuk TD 4.25 kN. Barulah weight of engine ini, engine ni berada dalam keseimbangan. Kita boleh gantung dia selagi kita nak gantung dia dekat kawasan situ. Okay. Kalau ada external forces kacau dalam sistem tersebut, maka dia tidak lagi berada dalam keseimbangan. Ada ada sedikit assumption iaitu kita cuba neglect. Okay. Kita cuba ketepikan dahulu weight of cables. Okay. Yeah, because they are too small compared to the weight of the engine. Ini antara assumption yang kita buat dalam engineering untuk memudahkan kekiraan lah. Okay. So example number 2, kita ada susunan sebegini dalam keadaan keseimbangan. Okay. Ingatlah kita ada dua jenis weight. Kita ada dua jenis beban yang digantung dalam sistem ini. Okay. Dia nak letakkan di antara dua dinding ni. Jadi atas kebijaksanaan kita lah untuk menyusun benda ni dalam keadaan keseimbangan. Okay. Dalam kes ni, kita ada kabel. Kabel TDC, kita ada kabel TCE, kita ada kabel TEG yang diletakkan pada dua hook iaitu point C dan juga point E. So untuk menyelesaikan benda ni,
you kena lukis dua body diagram, dua free body diagram, iaitu pada titik C dan juga pada titik E. Okey. Baik, kalau dekat titik C ini, okey. Ya, you lukis titik C and then kita masukkan pasi X dengan Y. Lepas tu kita ada tension cable DC, so kita masukkan, kita tulis TDC. And then dia punya triangle di situ, kita masukkan 3, 4, 5. Lepas tu kita ada tension cable TCE, masukkan je. Okay. Lepas tu kita ada sudut 45 darjah. Okay. And then kita ada weight dia, iaitu weight B. Ini untuk point C. Dan kita ada satu lagi particle, iaitu pada titik E ni. Okay. Di sini. So kita lukis lah titik E di sini. Dan kita ada weight dia, iaitu weight untuk sec A ni, okay, section A ni. Then we have TCE sudut 45. Dan kita ada TGE sudut 30. Alright. Okay, so ada dua free body diagram ya. Baik, dekat sini kita tengok dia hanya bagi weight of sec. Okey, sec A ni saja dia bagi, iaitu 20 liter. Maknanya dia bagi yang ni. Yang ni ada nilai. Yang unknownnya of course TCE dan juga TGE. Baik. Yang ni lagilah. Yang ni unknown, unknown and unknown. So you have three unknowns here and then you have two unknowns dekat FBD nombor 2. Baik. So kalau decision wise kita akan cuba concentrate solvekan yang free body diagram dah betul. Okay. Kita menggunakan summation fx, summation fy ni equals to 0 untuk mencari unknown-unknown yang ada pada particles E ni lah. And then kalau you perasan value TCE ni nanti, okay, value TCE ni kita akan bawa dia pergi ke particle 1 ni, okay, untuk digunakan sebagai benda yang membantu solve the remaining unknown punya values di FBD nombor 1 ni lah. Okay. Di sini dah ada nilai sekali lagi. Then you ada dua unknown iaitu TDC dan WB dan menggunakan formula summation FX, summation FY ni equilibrium. So you ada dua equation. Of course you akan dapat solve dua unknown ni dengan menggunakan mathematical punya solution. Okay, ini idea dia lah. Sekiranya you ada bentuk soalan sebegini. Okay, yang bawah-bawah ni ialah dia punya cara nak solve dia tu. Okay. Baik. Okay, baik. Kalau kita fokus dekat titik E ni sebab kita nak cari TEC, TEG. Okay, TEC membantu kita mencari nilai yang di sini lah. Okay. You solve, yang penting ni dalam solution kita ni ialah apa yang value yang you masukkan. Kalau value you masukkan silap, walaupun FBD you betul, tetapi you punya resolve method dan juga value yang you masuk tidak bersesuaian, maka you seolah-olah tak dapat markah pun lah. Kan? So that's why bila kita buat sesuatu solution, make sure you check betul-betul apa value yang you masukkan. Okay. Contoh katalah untuk yang ini, TEG ni bila kita leraikan ke pasi X, sepatutnya dia adalah TEG sin 30. Tetapi you mungkin kelam kabut ke, you careless ke, okay, you terletak dia cos. So maknanya yang ni dah confirm silap. Walaupun sini betul, by right in engineering, ini adalah statement yang salah. So kita akan consider dia sebagai benda yang tidak betul. Dia akan merosakkan equilibrium sistem tersebut. Okay. Baik. Inilah tension of cables yang bersesuaian yang diperlukan dalam sistem inilah untuk memastikan weight B dan weight E ini dalam dinding ke dinding ini dalam keadaan keseimbangan. Okey. Okay.
Yang ini ialah example yang mana kita ada structure jenis trust. Okay. Panggil dia jenis trust. Dan dia semua apa nama tu trust dalam structure ni, dia di connect pada kawasan O ini yang disambung pada bentuk pin lah. Dia tertumpu dekat pin kat situ. Okay. Jadi kita cuba nak mencari keadaan keseimbangan ini, okay, dalam force yang dikenakan pada kesemua apa nama trust yang ada di sinilah. Right. So kalau kita tengok kat sini, okay, kita ada empat apa nama tu anggota trust ni, okay, yang di-connect pada satu pin. Right. So dia cuba minta kita cuba carilah F1 dan F2 ni, F1 dan F2 unknown ni, dan dia bagi nilai theta 60 darjah. So by right kita ada banyak unknown, sorry, ada dua saja unknown, dan kita ada banyak value yang membantu untuk solve apa nama trust punya ni dalam keadaan equilibrium. Okay, macam biasa you kena buat FBD. Okay, first step you kena buat FBD, you dah tahu you punya particle itu pada pin. Okay, kita cuba buat di sinilah. Okay, you buat paksi X, paksi Y. And then di sini ialah you punya titik O. Lepas tu kita cuba masukkan semua force yang ada lah. Okay. Kita ada F2. And then sudut dia 70. Kita ada 5 kN, sudut dia 30. Lepas tu kita ada 7 kN. Okay. Dengan triangle dia 3, 4, 5. And then we have F1 here, 60. Baik. Dalam EB 025, bila dia sebut lukis FBD, ini cara dia lah. You kena ada paksi X dan Y. Okay, and then masukkan ke semua force yang ada. Okay, masukkan ke semua force yang ada. Dan juga sudut-sudut yang diberi. Barulah lengkap FBD. Barulah kita namakan benda ni sebagai FBD yang lengkap. Okay, you kena pay attention dekat FBD ni. Walaupun nampak macam senang sangat nak buat, but markah ada untuk FPD ni. Okay. Walaupun calculation you mantap ke apa ke, you takkan dapat full mark sekiranya dalam skema pemarkahan dia ada pemarkahan untuk FPD. Okay, jadi you kena ingat betul-betul benda ni. So kita cuba solve dia menggunakan simultaneous equation. Kita cuba tengok satu-satu. Okay. F1 cos 60. Kita leraikan ke paksi X ni. And then kita ada F2 sin 70. Okay. Then kita ada negatif 5 cos 30. Dia negatif sebab menghala ke negatif X. Then kita ada 7. Leraikan ke sini. Ke paksi X. Dia akan jadi negatif 7, 4/5. Okay. Kalau you faham pasal trigo, you tahulah kenapa kita letak 4/5 ni. And then simplify dia dan namakan dia sebagai equation nombor 1. Use another formula, iaitu pada paksi Y. Okay, you akan dapat tengok F2 cos 70 and then negatif 1 dia ke bawah kan, negatif negatif Y, F1 sin 60 and then plus 5 sin sin 30 and then yang ni pun dia hala ke bawah, iaitu negatif Y. So it is negative 7 and then 3/5. Simplify benda ni. Then you solve penama persamaan 1 dan persamaan 2. You akan dapat unknown value bagi load dekat truss tersebut. Okay. Okay. Sekejap eh. Saya ada lagi contoh tapi saya heran kenapa whiteboard saya ni dia tak berfungsi. Okay. Ada banyak contoh nak tunjuk. Kejap ya. Bagi saya masa sikit.
Okey. Ada masalah teknikal sikit. Bila saya klik, dia klik semua, dia klik semua Windows. Okey, jap. Okey, kita ada satu permasalahan. Minta maaf lah, tadi ada kesilapan teknikal sikit. Saya cuba nak share jugalah benda ni. Kita ada satu keadaan yang mana situasi sebeginilah, okey. Truck dealer ini dia nak gantung truck dia tu yang berjisim 4000 kilogram, okey, untuk tujuan advertising, okey. Distance B ni, alright, distance B ni ialah 15 meter. So ini kita tahu dia distance 15 meter. And then the sum of lengths of cables AB and BC is 42. Maknanya AB ni dengan BC campur dia ialah AB plus BC ni dia ialah 42 meter. Points A and C are at the same height. They're the same height. So dia minta kita cari apakah tension cable yang menyebabkan truck ini boleh digantung dalam keadaan keseimbangan, okay, untuk tujuan advertising tersebutlah. So trick dia ialah kita cuba mencari sudut. Okay, kita nak kena tahu dulu sudut yang ada di sini. Kita kena tahu, okay, let's say this is theta 1, this is theta 2. Baik, part yang ini ialah part yang kita panggil sebagai mathematical punya solving method. Kita cuba mencari kaedah nak mencari theta 1 dan theta 2. And then bila dah dapat theta 1 dan theta 2, barulah kita menggunakan konsep partikel, menggunakan formula summation fx tu, summation fy, untuk mencari kabel TBA ni dan juga TBC. Okay, itu idea dia lah.
So kita cuba lukis dulu FBD. Okey. Lukis. So di sini ialah kita punya TBC. And then this is theta 2 obviously. Okey. Then this is your theta ni TAB. And then theta 1. Right? This is titik B. And then itulah berat untuk truck tu tadilah. Let's say WP. Okey. You nak kena cari nilai ni. Ini tak tahu. Okey. Ini tak tahu, ini tak tahu. So, kalau ikutkan daripada benda ni, you akan nampak dia ada dua triangle lah. Okey, you boleh tengok dia dalam bentuk triangle. Okey. Okey, kalau kita cuba nak faham benda tu. So, you boleh menggunakan kaedah trigo untuk cuba mendapatkan sudut-sudut yang ada di sinilah. Okey. Baik. Bila you solve, okay, you akan dapati bahawa sudut itu boleh didapati dengan sekejap, eh. Okay. Yeah. Okay. BC sama dengan L squared tolak B squared bagi S tambah dengan S tolak BC. Okay, S AB tambah BC ni kita assume dia sebagai S. So di sini sebenarnya bila you solve, okay, BC dia akan sama dengan di sini ialah 25.762 meter. Then you masukkan dalam persamaan ni, you akan dapat nilai AB. Okay, saya tak buat detail lah. You nak detail nanti saya boleh bagilah slide ni. Okay. The point is that you kena cari dahulu jarak-jarak yang kita nak ni. Okay, jarak-jarak ni. Okay, A, B dan C. Okay, dan kita cuba mencari nilai-nilai unknown dekat sini lah. Let's say this one is, kita label dia sebagai dia punya high lah kan. Okay, high. Then B 15. From here to here is 40. Okay. Then this is theta 1, this is theta 2. Right? Sekarang ni you dah dapat nilai-nilai BC dan AB. Okay. AB 16.238 and then BC 25.762. You ada what we call it as dua nilai. Okay. Dan menggunakan kaedah trigo, you akan dapatlah nilai theta 1 ni. Okay. Kalau you relatekan dia cos theta 1, dia ialah 15 bahagi dengan AB ni. Okay. So you akan dapatlah nilai theta 1. Do the same for theta 2. Okay. You akan dapat nilai theta 2 lah pula. Okay. Iaitu remaining here is 40 minus 15. Okay. 40 minus 15 is what? Apa nama? Okay. 25. Okay. Dan bahagi dengan 25.762. So, you akan dapat nilai theta 2. Baik. Nah, ini kita panggil solution secara matematik. Kita solve mathematically and then the engineering part is to apply that theta yang you dapat ini dan menggunakan formula summation tu lah. Summation fx, summation fy sama dengan kosong. Okay. Yang ini you akan dapat satu persamaan, satu lagi persamaan. So, you akan dapatlah nilai-nilai magnitude value for TAB dan juga TBC yang diperlukan dalam design kita, yang diperlukan inilah TAB dan TBC supaya truck ini dapat disuspensionkan di antara dua dinding ni dalam keadaan keseimbangan. Okay, itu idea dia lah. Baik. Ada lagi contoh, saya cuba nak share lagi. Ini yang melibatkan pengiraan logic trigo. Okay. Konsep dia sama aja. Kita masih lagi menggunakan formula keseimbangan tu. Okay, kita cuba tengok yang ni pula. Okay. So di sini ada pipe. Dia namakan benda ni pipe. Berjisim 30 kilo. Dan dia support dalam keadaan keseimbangan ini oleh 5 coats, 5 kabel ni. Dia minta kita cuba cari force in each code for equilibrium. Maknanya, sistem ni dia dalam keadaan equilibrium because of the value of
kabel ni, cord punya apa nama tu, nilai dia. Okay, nilai-nilai dia. Then this one is dia punya weight lah. Right, right. So di sini kita akan quickly recognize that ini adalah benda yang kita kena tumpukan lah. Okay, sebagai apa nama tu, particles. Okay, kita lukis dua FBD. Pertamanya kita cuba tengok yang dekat A ni. Okay, dia kena buat paksi X, paksi Y, then terus mention situ A. Then kita ada weight untuk pipe ni. Okay, and then you tahulah dia sama dengan MG, you do the maths. So we have here is another cable. Okay, iaitu TAE. Then we have TAB. Dan sudut dia adalah 60 degrees. Alright. But benda yang sama untuk particles B ni. Okay, you label terus B. So kita masukkanlah apa yang ada. Kita ada TAB. Okay, kita ada TAB kat sini. Dan sudut dia ialah kalau tengok sini zigzagging, kita tahu sini 60 degrees. Okay. Lepas tu di sini ialah TBD dengan triangle dia, 3, 4, 5 triangle. Then you have another cable here, TBC. Right. FBD kena lukis. Ada markah. Walaupun nampak simple, tapi you kena lukis. Kalau dia ada banyak partikel, banyaklah partikel you kena buat FBD. Right. So, setiap benda ni, you kena gunakan formula equilibrium. Okay. You kena guna formula ni untuk soft unknown. Okay. You kena buat. And then, kalau you tengok, you akan menggunakan maklumat TAB ni untuk dimasukkan di sini lah. Untuk bantu you solve di remaining unknown. Okay. Bila you solve, you akan dapat nilai bagi kesemua kabel ni. Okay. TAB, TBC, semua ni. Yang diperlukan. Okay. Secara teorinya, secara desainnya, itulah nilai yang diperlukan untuk memastikan pipe 30 kilo ini dalam keadaan equilibrium. Okay. So, jawapannya saya cuba tulis sini TBA. Dengan contoh ialah TBA. Kita dapat di sini kalau tulis di sini ialah 340 Newton. Okay. Ini yang saya maksudkan. Bila you design cable bagi ni, cable TAB ni, you kena make sure dia punya tension, dia punya kemampuan untuk menanggung beban haruslah paling kurang 340 Newton. Barulah configuration pipe ini dalam keadaan keseimbangan. Dan you kena identify juga untuk kabel-kabel yang lain yang membantu sebagai satu sistem dan memastikan pipe 30 kilo ini dalam keseimbangan. Itu idea dia. Kita nak kena faham macam tu. Alright? Bukannya kita dapat jawapan then, oh seronoklah dapat jawapan kan. Padahal yang sebenarnya kita kena tengok apakah di sebaliknya. Di sebalik jawapan itu apa rasionalnya. Okay, itulah cara kita cuba analyze design. Right. So saya menggunakan lagi soalan yang sama. Kita tengok eh. Okay. Saya masih lagi maintain soalan yang pipe ni juga. Tetapi dia lebih kepada what we calling as deducing method. Okay, tadi you dah kira TAB you dapat apa semua, value dia macam ni. So sekarang ni dia bagi tahu each code can sustain a maximum tension of 500 Newton. Ni scenario dia lah. Dia bagi different scenario sebagai apa nama bidang, dalam bidang engineering ni kamu kena pandai cuba manipulate sikit lah ataupun cuba if like this, what is the result? If this dimension, what if the result? Okay. Determine the largest mass of pipe. Okay. The largest mass of pipe that can be supported. So, dari sini, dia bagi tahu kabel yang kita letak ni, yang lima-lima kabel ni. Satu, dua, okay. Tiga, empat. Lima-lima kabel ni. Design dia, ni kita panggil design constraint lah. Kita boleh maknanya dia bagi tahu 500 Newton je. Setiap kabel ni 500 Newton je. Lebih je break. Lebih je tak seimbang. Dia boleh putus.
Jadi dengan design 500 Newton ini, dia kata berapakah nilai pipe yang maksimum dia punya kilogram yang you boleh letak. Kalau 30, TAB tadi 490 Newton. Dia boleh tampung lah. Kalau kata pipe tu dah naik jadi 50 kilo, TAB confirm dia akan putus. In long term dia akan putus. So kita kena reverse balik tengok kalau kata dah semua sekali maksimum 500. Jadi maknanya the largest mass of the pipe ni berapa? Berapa nilai dia? So nak buat benda ni, you kena buat benda yang sama juga. Apply equilibrium of particles. Okay, you kena buat balik free body diagram for each particle tu tadi. Buat dekat B, buat dekat A. Okay, the idea is that you need to put apa nama ni? Value of pipe itu unknown. Value of weight of the pipe is unknown. Okay, cuba solve lah. Maksud saya ni, you cuba solve. Bila you solve benda ini, you akan dapati nilai-nilai T yang kamu buat ni. Okay, ni T1 tadi. Okay, T2. T2 ni sama dengan T3. Okay, dan T4 dan T5 ni. Baik. Semuanya akan dapat dalam nilai unknown W. Okay, dia ada satu nilai number and then W. Then W. Okay. Dalam bentuk W. Okay, baik. So, bila you cuba solve dia, kita cuba, saya simplify lah benda ni. Nak solve memang lambat lah kan. Okay. Let's say, bila kita cuba cari nilai-nilai ni dalam bentuk W, you akan dapat, saya cuba senaraikan kat sini. Okay. FAB, dia dalam bentuk 1.1547W. Ha, ni W ni. Kemudian FAE, bila kita kira nanti, dia akan dalam bentuk 0.5774W. Okay. Baik. Lepas tu FBD, dia akan dapat 1.667W. Okay. FBC sama dengan 1.9107W. 1, 2, 3, 4. Okay, so maknanya yang T3 tu sama di value dengan salah satu pada nilai ni lah. Okay, so you kena compare, you kena analisa sikit, you kena fikir sikit. Okay, dia kata tension ni 500. Maknanya di sini you akan check tengok manakah yang paling numbering depan dia ni yang paling besar. Okay. 1.15 ke, 0.5 ke, 1.6 ke, 1.9. So by inspection kita dapat tengok FBC lah yang menanggung beban yang hampir besar. So maknanya kita compare kan yang 1.9107W ini dengan tension maksimum 500. Ini cara kita cuba nak buat what if scenario, dan juga deducing method. So bila kita compare macam ni, ini yang maksimum yang daripada senarai-senarai ni, dia lah yang paling maksimum yang boleh tanggung 500. Yang lain tu kurang. Okay, sebab kita dah tengok dia punya pembuktian numbering kat depan tu. So you akan cari nilai W, and then daripada W ini kita boleh convert mencari nilai mass bagi pipe tersebut dalam bentuk kilogram. Inilah yang data kita perlu dapatkan supaya sekiranya tension kabel iaitu constraint dia 500 Newton je semua hala, berapakah nilai pipe yang paling kilogram dia tu yang paling maksimum. So ini cara kita cuba deduce benda ni. Okay, so by inspection, by calculation, kita akan dapat pipe yang paling maksimum je setakat 26 kilo je. Lebih je confirm semua rope tu dia akan collapse, dah akan break. Okay, so itulah caranya bila kita cuba bila kita dapat soalan yang straightforward dan sekiranya kita dapat soalan yang jenis tricky sebeginilah. Okay, so itu sajalah kot, ada lagi banyak, nanti saya bagi dalam grup Telegram untuk kamu cuba buat latihan. So saya harap kamu semua faham lah. Kalau tak faham boleh rujuk dengan pensyarah tutorial masing-masing. So I think that's it for today.
Thank you very much. Have a nice day.